بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دونك صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan sering disebut bulan Al-Quran. Sebab pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, quran hudal linnas wa bayyinati huda wal furqan bulan ramadhan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 Imam At-Tabari di dalam Jami' Al-Bayan fi al Qur'an atau Tafsir At-Tabari at tabari menjelaskan hudalinas bermakna petunjuk untuk manusia ke jalan yang benar dan manhaj yang lurus. Wabayinati bermakna yang menjelaskan petunjuk berupa penjelasan yang menunjukkan hudud Allah, kefarduan-kefarduannya, serta halal dan haramnya. Adapun frasa wal bermakna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, berbagai fitnah diarahkan kepada Al-Qur'an agar umat Islam ragu terhadap Al-Qur'an sebagai kalamullah. Agar umat Islam mengabaikan Al-Qur'an, menjauh dari Al-Qur'an atau alergi terhadap Al-Qur'an. Fitnah itu muncul sejak awal diturunkan Al-Qur'an. Kenyataan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya وَقَلَ الَّذِينَ كَفَارُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَنْ لَكُمْ تَغْلِبُونَ Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk terhadap Al-Quran agar kalian menang. Quran Surat Fusilat Ayat 26 Di masa sekarang, sebutan dan stigma negatif diarahkan kepada Al-Quran dan ajarannya. Yakni ajaran Islam, ayat-ayat Al-Quran dituduh menginspirasi ekstremisme bahkan terorisme, seperti ayat-ayat tentang jihad dan perang. Al-Quran juga di stigma bisa melahirkan radikalisme, bahkan ayat-ayat tentang jihad, perang, dan hukum-hukum pun diserukan untuk tidak diajarkan kepada murid-murid di sekolah, jika pun diajarkan. Semua itu harus ditafsirkan ulang dengan penafsiran yang moderat dan toleran. Tentu, menurut kemauan kaum liberal, para pembebek Barat, muncullah kemudian upaya menafsir ulang Al-Quran sesuai dengan konteks saat ini. Tafsir yang ada dianggap tak sesuai, maka Al-Quran pun ditafsirkan menggunakan kaedah-kaedah demokrasi, kapitalisme, dan hak asasi manusia, gender, emansipasi toleransi yang salah kaprah, moderasi ala barat dan berbagai ide dan nilai serta norma barat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah membaca Al-Qur'an pahalanya sangat besar apalagi di bulan Ramadan ini. Itulah mengapa para sahabat dan generasi salafus salih sangat bersemangat membaca Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an bukan sekedar dibaca lebih dari itu diamalkan dan diterapkan seluruh isinya. Ingat, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia. Sebagaimana Firman Allah, Inna wa yamaluna Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9 Sebagai petunjuk hidup bagi manusia, Al-Quran telah memberikan penjelasan hukum atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَوْ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ kami menurunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89 Menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil, ayat tersebut bermakna bahwa Al-Quran berisi penjelasan atas segala sesuatu yang diperlukan berupa perintah dan larangan halal dan haram serta hudud dan hukum-hukum. Dengan mengutip Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an meliputi segala pengetahuan yang bermanfaat berupa berita yang telah terdahulu, pengetahuan apa yang akan datang, hukum semua yang halal dan haram, serta apa yang diperlukan oleh manusia dalam perkara dunia, agama, Kehidupan dan akhirat mereka, dengan kata lain, Al-Quran adalah solusi atas semua problem yang dihadapi manusia di dalam kehidupan mereka, baik problem pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara, baik problem ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, pemerintahan, politik, ataupun berbagai problem lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena itu, bukan hanya penting sebagai hamba Allah yang meyakini kebenaran Al-Qur'an, kita wajib mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Qur'an baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Inilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Qur'an. Inilah pentingnya negara menerapkan Al-Qur'an dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW Wasallam dan dilanjutkan oleh Khalifah Rasidin dan para Khalifah setelah mereka sepanjang sejarah Islam. Inilah yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik dan mercusuar peradaban. Maka saatnya Ramadan menjadi titik tolak bagi kita untuk berpedoman kepada Al-Quran secara nyata sebagai wujud ittiba kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Faimma yatiyanakum minni hudan, hudaya, wa man an dhikri, fa inna lahu Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Quran Surah Toha ayat 123-124 Saatnya kita bangkit dengan Al-Quran, menggapai kejayaan Islam. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian, hadanallahu wa'iyyakum ajma'in, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته